Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Domboleas Channel. Di video kali ini kami mau unboxing barang bekas, yaitu lor. Ya, baru dapat ini. Baru dapat genset silen. Genset silen. Nah, ini ya. Mereknya Multi Equipment ME6500 SDG. Oke, lima kva ya, di RPM 3000, bebannya 165. Genset ini masih berjalan 10 jam ya, 10 jam. Genset ini bekasnya Indomaret, jadi jarang dipakai dan ini umurnya sudah lama ya. Nah, ini, tapi kondisinya dibuat rumah tikus. Ini tadi saya bongkar, aku bersihkan, ternyata mesinnya belum pernah dibongkar ya. Nah, ini ya, knalpotnya belum ada yang keropos, masih bagus, cuma tayang-tayang, tayangnya itu atau karat 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 ya, saking nganggur ya. Nah, ini ya, ini saya review, ini saya bongkar. Nah, ini tadi sudah karat-karat kena kencing tikus, kelihatan enggak? Saya berikan cahaya kamera. Nah, ini cuma begitu. Nah, ini silen ya, 5000 kva, 5 kva Multi Equipment ME6500 SDG. Nah, itu karat-karat itu bekasnya dimakan tikus, itu mungkin lupa nggak tutup tutup aki. Nah, itu saya bersihkan dan saya kasih solar ya, ini bekas-bekasnya itu kayak gitu. Nah, ini ya, ini kondisinya lumayan lor. Tadinya sudah aku bunyikan mesinnya ya, sekitar 2 jam ya, enggak ada kendala, enggak ada kendala. Nah, masih aman. Nah, itu ya, mesinnya belum pernah dibongkar. Bersihkan tadinya. Nah, ini. Cuma akinya tadinya tekor, saya chamber sama jas-jasan buatan ini. Nah, saya cek lagi ya, kuat atau enggak. Tadinya sudah saya hidupkan 2 jaman. Belum mengisi lur. Tidak kuat lur. Ya, oke ya. Ya, ini ya informasi dari kami. Terima kasih ya yang sudah menonton. Bantu like dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, Multi Equipment.